tiba-tiba sampai kembali di pool ALS Yogyakarta. Wih, Mas Aryo tidur. Mas Aryo modom. Mas Aryo modom. Mas Aryo modom. Kita pakai sebentar menit. Yang mau sholat-sholat dulu boleh, yang mau bungkus nasi boleh. Masih ada waktu berapa menit Mas Ayus? 15 menit? Masih ada waktu 15 menit yang mau bungkus nasi atau mungkin mau sholat, silahkan. Ditambah 5 menit, oh berarti 20 menit. Warung nasi di samping, warung nasi Padang. Atau mungkin yang mau beli minuman atau apa, bekal-bekal, silahkan, ada Indomaret. Aduh, ya Allah. Sampai mana Pak Kribo? Sampai mana? Buntu. Buntu. Kalau Pak Agus kok jauh terus? Aku sampai ya, tahu. Ya, kalau yang lebih kasuat, harus kasih yang jauh. Oh gitu, yang lebih pengalaman ya Pak ya. Bangun. Pak Poniti, kirain siapa? Mana Pak 378 belum balik? Belum Pak, paling sore. Paling sore ya. 378 masih di tempat Pak Suryo. Pak turun Lubuk Linggo. Iya. Lubuk Linggonya di mana? Banyak. Tinggalnya? Masih jauh dari sana, satu jam lagi. Oh, satu jam lagi. Jadi dari Lubuk Linggo itu masuk gitu? Kemarin juga ada yang naik dari sini, dari Lubuk Linggonya itu masih. Satu jam lagi apa ya? Ada pondok pesantren tapi di dalam. Iya. Tempatnya Pak Irman Budoyo namanya. Asli mana di sini? Bapaknya. Bapak E. Asli Jawa atau asli Sumatera? Oh, orang Medan. Oh, orang Medan. Di mana Bapak E? Dial. Samosir. Oh, Samosir. Kemarin waktu sama Pak Ketua itu ke Sigali-gali. Ketomohok, bener itu. Terus naik ke Tele, Tele terus ke Merek, Merek turun ke Banjai, Brastagi, ya terus Medan, bener kan? Abang di Samosirnya berarti, sama Tomok itu deket nggak? Sama si Gali-Gali itu? Ya. Oh, masih jauh, lebih deket dengan Tele. Iya. Oh, itu nanjak terus loh jalannya itu. Pak Ketua, abangnya ini Samosir. Samosir waktu kita rawon ke apa itu? Iya. Makan pisang goreng. Nah, di pinggir jalan. Iya, Pak Ketua Danau Singkara. Iya. Lewat Samosir terus di pinggir jalan pesen. Kok Danau Singkara toh? Danau Toba. Nah. Samosir, kita pesen pisang goreng sama kopi. Iya, di pinggir jalan. Pinggiran itu loh. I love Samosir. Samosir. Itu. Habis foto di situ juga. Di sana nggak ada pisang goreng. Ada, Pak. Ada. Goreng pisang ya. Oh, goreng pisang. Oh iya. Kita orang orang Jawa. Orang tepat ngomongnya tadi. Iya. Campurnya enggak ada. Iya. Yang ada goreng pisang. Kata-kata yang menang mati. Goreng pisang, betul. Pisang goreng enggak ada. Enggak ada. Di sini pisang goreng pisang enggak ada. Iya, enggak ada. Pisang goreng yang ada. Tapi ini dari Jawa di tempat siapa? Istri. Enggak, anaknya wisuda. Walah, alhamdulillah. Dari kampus mana, Bang? Amikom. Wah. Mbak saya dosen di situ. Bener itu. Di Amikom. Jadi sudah punya anak sarjana ini ya? Ya. Alhamdulillah, disyukuri, Bang. Iya kan? Entah nanti pekerjaannya apa, yang penting tugas abang dalam menyekolahkan anak selesai, kan gitu kan? Terus abang di sana kerja di instansi atau di kebun ladang berkebun ya?
Wah, kalau sama kalau itu, Bang. Jadi gini, Bang. Saya juga sama. Ini ada apa? Kalau di Jawa namanya kapal. Kalau di Medan apa namanya itu? Ya, kapalan juga. Kapalan juga ya. Nah, itu membuktikan gitu loh. Jadi dari tangan yang mungkin kapalan, tangan yang kotor tapi hasilnya bersih, suci. Iya toh? Bener. Untuk sekolahkan anak. Wah. Pahalanya luar biasa ya, Ketua ya. Contohnya Pak Ketua ini. Ini juga masih menyekolahkan anak. Kuliah di UMY. Tapi yang anak pertama sudah bekerja di mana, Ketua? Di Bank BRI. Di Bank BRI. Ya. Ya. Tapi maksud saya Pak Ketua itu pinjam di BRI, pinjam itu bisa ya, enggak gitu loh. Bisa pinjam sama anak. Kemarin sudah pinjam. Ada kata-katanya ini, satu dudukan. Apa ini, Wak? Kemarin pinjam lagi? Ini, kamu kan suka anak siapa satu dudukan apa ada. Oh iya, iya, iya. Kemarin pinjam anak berapa? Iya, 2 juta? Iya, enggak. Dicarkan, tapi masih ada pertanyaan. Nah, ini loh, Pak. Nah, pakai tak foto aja, ngasih itu gimana? Yang terakhir itu, kata-kata yang terakhir itu. Bicara nah, itu tadi lagi moco SMS aku Pak nek perlu perlu telepon langsung iki nggung apa duite nah itu sing berat sing kakak di bawah itu loh pertanyaan ini ya nek dikasih pasti ya kan memang Pak coba yang bawah itu untuk apa nah. Ya, ya yang penting digunakan untuk yang positif ya Pak ya, Ketua betul, ya betul, karena ya wong iki gentenan ya, biyen cilik diopeni gede kudu ngopeni genti ya gitu kan ya. Berarti nek balik ya kebu nusuk gudel. Kebu nusuk gudel. Kebune kurang ada. Lah iki kebune. Oh iya iya. Iya 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 kata. Meneke nek perlu ibaratnya telepon langsung. Telepon langsung. Omong-omongan. Foto, Pak. Oh iya iya iya. Nek sing mburi dhewe to. Memang memang anak Pak Ketua ini sukses di Jakarta. Wis. Mantap Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak. Ngomong punya ngomong kok anak-anak sukses semuanya itu dulu sunatnya di mana? Di Bokem. Yang penting doanya ya Pak. Ya. Mana lagi? Enggak ada. Enggak ada. Itu nanti-nanti aja. Baik Pak, semoga lancar selamat ya Pak ya. Sampai Lubuk Linggo ya. Dan sukses selalu. Siap semua anggota. Amin. Pokoknya selalu murah rezeki Pak untuk Bapak sekeluarga. Nanti kalau nonton videonya di channelnya Rafa Farah ayah, Family. Oh, oke. Okay. Bapak ya, dari YouTube buka langsung kelihatan. Buka YouTube, ketik Rafa Farah Family ya. Nanti Rafa Rafa Family. Ya, nanti Rafa, ketik Rafa. ALS 320. Nopinya ini di pintu ini 320. Mana nomor 3? Ini lho, Pak. Ini. Sudah aman ketua? Aman. Semoga. Apa? Semoga. Bang, bilang semoga bang. Semoga. Semoga bang iki. Semoga. Mantap. Bang, semoga. Nah, gimana semoganya? Oke. Weh, Pak Kribu. Bang, aku gak ikut. Ya, semoga. Oke. Okay. Monggo. 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 Oke. Okay. Nastar yo. Dilur. Pasien, pasien. Pasien aku. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim diberangkatkan bis ALS Nomin 320 dengan Cincubang Hengki dari Kota Yogyakarta berarti nyaman menuju Kota Medan. Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk ALS 378 ya masih di tempat Pak Suryo. Kemungkinan nanti agak sore atau malam ya. Ini nanti kalau Pak Ketua ke tempat Pak Suryo saya mau ikut. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi, dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.